Si Loro. Halo. Kembali lagi ke channel Rudi Artanto 88 tepat Bunga Putra kikuk. Selamat sore buat palek-palekku semua, selamat sore buat bulek-bulekku semua dimanapun panjenengan berada. Saya doakan buat palek dan bulekku semua yang selalu mengikuti dan menyaksikan video saya, tak doakan rezekinya lancar, sehat dan sukses selalu. Seperti biasa, sambil kita nunggu buka puasa, kita akan review dagangan yang ada di sini lagi. Noh, Navara tahun 2010. Nah, ini le. Langsung saja kita review, kita kasih lihat buat palek-palekku semua yang kemarin sempat cari-cari Navara Matic tahun 2010. Ini unitnya ready. Ini dulu unit dari sini ya, Le. Karena kemarin Pak Haji pengen ganti. Pengen naik kelas jadi tahun 2013 infonya. Makanya ini dijual lagi. Ya, enaknya di sini tuh gitu, Le. Jadi kalau njenengan bosen, kalau mau dijual tinggal ke sini saja. Pajaknya hidup ki, dikasih lihat sih 2010 Nopole Jambi. Pajaknya 4.400. Pajaknya hidup ya, Lek. Matic 2010. Ini dulu bukan, ini malah lucu, Lek. Ini Nopol B tapi jadi BH. Dulu aslinya B. Andai aja masih B itu harganya wow. Langsung tak review ya, Lek. Ben palek-palek ndak penasaran. Nah, unitnya sudah ganteng, sudah gagah pol. Tinggal di setting mau minta seperti apa. Ini nek tinggu yang kebun yo, wah wis turah cukup. Tinggu yang kota-kota yo pantas banget. Matic ora kesel. Langsung saja tak review dari depan. Bumpernya besi ya, bumper besi. Ini model ARB ya, karena ininya besar itu ARB, kalau forest biasanya lebih kecil. Ini ada lampu LED-nya, itu 2, 3, 4. Headlamp ori masih bagus. Ini kanan kirinya masih oke. Grill-grill masih mulus. Ya, ini deflektanya juga masih jos. Nah, terus sudah pakai over fender fiber, walaupun fiber ya, tapi bagus, besar. Terus pelek original, bannya kan nanti ukurannya 285 ring 16, 285 75. Bannya masih seperti baru. Nah, yo sini ya. Post step original. Terus roof rack original. Talang-talang air masih mulus semua ya. Terus apa ini? Covernya juga masih oke. Nah, buah belakang bumpernya juga mewah, Lek. Belakang bumpernya sudah dimodifikasi seperti ini nih. Model-model variasian tapi tebel ya. Nih. Jospol, ada antenanya depan belakang. Terus tutup baknya juga bagus. Full. Stop lamp masih mulus, cuman ini ben kelihatan lebih kereng mungkin. Karena DE saya lihat itu kemarin speknya itu full black gitu. Jospol loh, buat menawan dilalah, nanti ada palek-paleknya lagi cari Navara di bawah 200 juta. Ini ada unitnya nih. Yo, sini kak dikasih lihat minus minusnya, kali aja ada minusnya. Nah, ini ada minusnya, ada baret sedikit ya. Ini baret pemakaian. Tapi ini dipoles hilang ini. Tuh, terus interior kita kasih lihat.
Interiornya cek rajin sekali, ya toh. Terus depannya juga masih mulus pol. Aku lupa kilometernya berapa. Terus audionya, head unitnya sudah diganti Nakamichi ini. Head unitnya sudah diganti. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap. Mesinnya halus sekali, Le. Sudah ada turbo timer ya. Jadi tidak perlu ganti-ganti, nambah-nambahin lagi turbo timernya, udah itu aja. Kilometer 200 ribuan, Le. Tuh. Ya. Yang pasti ini bukan bekas tambang. Tak omong ke buat palek-palek semua sing kadang tanya bukan bekas tambang atau bukan bekasnya. Kalau ini bukan bekas tambang. Nih. Terus metiknya cak coba. Oh, masih seperti dulu. Masih responsif sekali. Kita lihat ruang mesinnya dulu. Jadi kalau palek-palekku semua yang kebetulan tanya soal mesin, mending langsung ke sini di test drive kalau mesin, soalnya kalau di tempat saya alhamdulillah rata-rata siap pakai semua. Nih, enggak usah, Pak. Wes gini aja, Pak. Nih, ini kondisi mesin hidup ya, Lek. Nih. Mesinnya halus sekali. Ya. Mantep pol. Pokoknya kalau pale-pale beli terus kerek nganggu gitu aja. Dah. Nah. Monggo kali aja nanti ada pale-paleku semua yang berminat pengen ganti Navara ya. Kebetulan pas ada tahun 2010, ganteng sekali. Harganya 195 juta net. Itu aja. Nah, kalau masalah mesin monggo bisa langsung tanya langsung ke saya, info langsung ke saya. Bawa bengkel ke sini, bengkel kepercayaan panjenengan, boleh sekali. Mau diajak test drive ke bengkel resmi ya, boleh sekali loh. Rak penak toh kalau di sini itu, soalnya jenengan itu bebas mau bagaimanapun, meh coba seperti apapun. Sing penting ijek wajar-wajar ya, wong nyoba ndak masalah. Kayak begitu. Meh nyoba 4x4 di tempat-tempat sing agak licin, boleh sekali. Lah yang mana toh, Pak? Buat balik-balikku semua, jangan lupa like and subscribe. Gitu ya, Lek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikuk.